kami sih dari keluarga ya, itu menyebutnya musibah. Musibah. Jadi ya, karena memang musibah, umur mempengaruhi, terus riwayat, mungkin riwayatnya dia suka bergadang atau apa kan, kita nggak tahu kayak gitu. Dan tidak menerima pemilihan lagi. Untuk penghitungan suara dimulai jam 14.00. Kita istirahat 1 jam. Untuk fase terberatnya itu pas penghitungan suara. Kita tidak bisa memastikan selesai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apalagi kan kita ada 4 pemilihan umum ya. Kita kebetulan hanya satu shift. Kita-kita aja. Seperti pemilu-pemilu lalu. Kayak begitu. Harus. Harus selesai. Enggak. Tanggung jawabnya karena emang harus selesai di TPS ini, nggak bisa dibawa keluar. Menyampaikan temuan-temuan dari Bawaslu. Karena pada dasarnya... Tapi dalam rapat konsultasi tersebut, ternyata pembentuk undang-undang berpandangan tetap cukup satu panel. Partai 16 bang, masuknya. Kalau untuk kondisi fisik pasti capek, ya. Pasti capek. Untuk satu kotak aja bisa 4 jam sampai 5 jam. Berarti nanti jam 7 ke 5 jam ke depan, jam 12 mungkin bisa sampai jam 3. Kenapa sih mas mau jadi KPS dengan pengalaman mas 5 tahun lalu seperti ini? Kalau saya pribadi, satu itu karena kurangnya peminat ya di sini ya. Kurangnya peminat, dan itu acara ini harus ada. Nggak boleh nggak ada untuk di RT saya sendiri. Terus kalau misalnya saya nggak ikut serta, bisa nggak jalan juga. Mungkin kalau misalnya sistem pemilihannya nggak digabung serentak, mungkin banyak yang mau. Ini karena serentak aja kali ya. Jadi orang mikir dari pemilu yang lalu aja sampai subuh, sampai ketemu pagi lagi, ada yang ketemu siang lagi. Mungkin traumanya di situ.